Halo, saya Dr. Ria Maria, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Ada ciri-ciri psikologis dan fisik yang menunjukkan seseorang terkena depresi. Ciri-ciri psikologis seseorang yang mengalami depresi antara lain mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, tidak stabil secara emosional, cepat tersinggung atau cepat marah, ataupun diam saja. Ciri-ciri fisik dari seseorang yang mengalami depresi adalah seringkali merasa lelah, juga mengalami pusing atau rasa nyeri tanpa penyebab yang jelas. Menurunnya atau meningkatnya selera makan, kemudian juga tidak bisa tidur atau banyak tidur, ada perasaan putus asa, kemudian ada perilaku menyakiti diri sendiri, sampai bahkan ada pikiran-pikiran atau ide-ide tentang kematian. Ada beberapa faktor pemicu yang terjadinya depresi, diantaranya adalah mengalami peristiwa traumatis, memiliki penyakit kronis ataupun serius, mengkonsumsi jenis obat tertentu, memiliki riwayat gangguan mental lainnya, memiliki tekanan batin misalnya karena ada masalah keuangan, masalah rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian juga memiliki pola pikir yang salah, misalnya toxic positivity. Jika Anda mengalami perasaan sedih, tidak semangat, lekas lelah, minimal dalam 2 minggu, sebaiknya segera periksa ke dokter. Hindari kebiasaan menyendiri dengan mencari komunitas yang baik, berolahraga secara teratur, kemudian buat hidup lebih santai dan hindari stres. Hindari juga konsumsi minuman beralkohol serta obat-obatan terlarang. Saya Dr. Ria, salam sehat jiwa untuk kita semua.